Gelap betul kat sini. Apa kata kali ini saya buat eksperimen tentang cahaya? Hai, korang pernah tengok tak rod plastik bercahaya ini? Ia bercahaya disebabkan oleh konsep hemiluminescence. Ia terhasil daripada tindak balas kimia antara dua atau lebih bahan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimen ini adalah 0.05 gram serbuk luminol, 100 ml natrium hidroksida, 9 ml peluntur pakaian, 91 ml air, 2 buah bika, 1 spatula dan sepasang sarung tangan getah. Sebelum kita mulakan eksperimen, pastikan korang memakai sarung tangan getah, ya. Mula-mula kita perlu labelkan 2 bika ini, A dan B. Kemudian masukkan serbuk luminol ke dalam bika A, diikuti dengan natrium hidroksida. Sekarang, masukkan peluntur pakaian dan air ke dalam bika B. Dan kacang. Malapkan lampu untuk melihat kesan eksperimen ini dengan lebih jelas. Kemudian, masukkan larutan dalam bika A ke dalam bika B secara perlahan-lahan dan lihat apa yang akan terjadi. Ha, nampak tak? Saya berjaya menghasilkan larutan bercahaya. Larutan ini boleh menghasilkan cahaya kerana terdapat tindak balas kimia yang berlaku di dalam bika ini. Tindak balas yang sama berlaku di dalam rod plastik bercahaya ini. Sekarang, mari kita tengok bagaimana kita boleh mengubah kadar tindak balas dengan menggunakan haba. Ha, tadi saya ada kata saya nak cuba sesuatu menarik menggunakan haba, kan? Jom kita tengok kesan haba ke atas tindak balas kimia di dalam rod bercahaya ini. Mula-mula, masukkan rod bercahaya ke dalam bekas berisi air panas. Ha, di sini kita boleh lihat rod bercahaya menyala dengan lebih terang dalam bekas berisi air panas. Maknanya, haba telah mempercepatkan kadar tindak balas kimia di dalam rod bercahaya ini. Sekarang kita tengok pula apa yang akan berlaku apabila kita masukkan rod ini ke dalam bekas berisi air sejuk. Cahayanya semakin malap. Ini menunjukkan suhu yang rendah akan memperlahankan kadar tindak balas kimia di dalam rod ini. Ternyata, haba memainkan peranan yang penting dalam mempercepat atau memperlahankan kadar tindak balas kimia dalam sesuatu bahan.